yang mana jumlah kutipan saman bagi tahun ini sahaja Januari-Ogos adalah sebanyak 302,433,000. Bermakna 300 juta telah kita dapat sumbangkan kepada dana kerajaan. Walaupun kami adalah agensi penguatkuasaan, tapi kutipan saman cukup tinggi kerana kita lihat ini merupakan satu konsep pencegahan ataupun ingatan kepada pengguna bahawa sentiasalah berhati-hati dan patuhilah peraturan jalan-jalan, patuhilah peraturan jalan raya. Di mana kalau kita lihat kutipan saman tahun 2023 berbanding 2022 bagi tempoh Januari-Ogos, tahun ini sebanyak 302,433,000 telah dikutip berbanding tahun yang sama, tempoh yang sama tahun 2022 adalah sebanyak 127,827 juta. Ya, ada perbezaan dan peningkatan.